Halo guys, selamat datang di Kempes TV. Nasib hubungan Amanda Manopo dan Billy Syahputra pasca isu janda. Begini kata sang kakak. Dilansir dari tribunnews.com, isu Amanda Manopo sudah pernah menikah alias janda mencuat. Kakak kekasih Billy Syahputra itu, Felicia Angelica Manopo, ikut buka suara. Angelica pun mengungkapkan fakta sebenarnya terkait isu yang menyebut pemeran Andin di sinetron Ikatan Cinta itu sudah pernah menikah. Adanya isu Amanda Manopo dikabarkan pernah menikah pada usia 18 tahun memang menyeruak. Momen ini diketahui dalam tayangan video di kanal YouTube Melanie Ricardo. Dalam video tersebut, Melanie meminta tanggapan Angel tentang berita Amanda sudah pernah menikah. "Aku ketawa doang dengar berita itu," kata Angel sambil tertawa. Namun, Angel mengatakan sudah terbiasa menanggapi berita miring tentang adiknya itu. Ia mengatakan harus punya kesabaran yang tinggi dan berlapang dada ketika mengetahui adiknya diberitakan aneh-aneh. Angel juga mengatakan bahwa Manda sering lebih dulu bercerita kepada Angel terkait pemberitaan di sosial media. Menurutnya, berita tentang Amanda Manopo pernah menikah adalah berita terkonyol yang pernah ia dengar. Kemudian Angel memberikan jawaban tegas jika Amanda belum pernah menikah sama sekali. "Gak pernah kak, aku aja baru nikah kak," jelas Angelica Manopo. Angel diketahui telah menikah pada Agustus 2020 lalu. Ia menyadari bahwa adiknya itu memang public figure, sehingga ia sudah siap ketika adiknya ditimpa kabar kurang sedap. Begitupun dengan orang tuanya, mereka sudah mempersiapkan diri ketika Amanda terjun di dunia hiburan. Melanie Ricardo kemudian menegaskan ulang bahwa Amanda Manopo belum pernah menikah. "Jadi anak Bapak Ramon Manopo ini yang baru menikah adalah Angel, Agustus kemarin. Belum ada setahun. Jadi Amanda Manopo itu belum pernah menikah guys," tegas Melanie Ricardo. Terkait hubungan percintaan adiknya, Angel menyerahkan kepada Amanda Manopo. Ia mempercayakan kepada Amanda dan sang kekasih, Billy Syahputra. Ia percaya Amanda dan Billy bisa mengatasi semua permasalahannya. Oke guys, demikian saja informasinya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video berikutnya.